Gunung Ibu muntahkan abu vulkanik setinggi 1,5 km. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan telah terjadi erupsi berupa lontaran abu vulkanik setinggi lebih kurang 1.500 meter dari pusat kawah Gunung Ibu yang berlokasi di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Petugas pos pengamatan Gunung Ibu Aks Roe-Roe mengatakan erupsi itu terjadi petang ini pukul 17.27 WIB dengan kolom abu tebal berwarna kelabu mengarah ke selatan dan barat daya. Amplitudo maksimum erupsi sebesar 28 mm dan durasi lebih kurang 2 menit 7 detik, kata Roe-Roe dalam laporan yang diterima di Jakarta, Jumat. PVMBG meminta masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif. Jika terjadi hujan abu, maka masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut masker, dan mata kacamata. Gunung Ibu merupakan gunung api bertipe stratovolcano yang memiliki ketinggian 1.325 meter di atas permukaan laut terletak di barat laut Pulau Halmahera, Maluku Utara. Puncak gunung merupakan kawah vulkanik. Pusat kawah memiliki lebar 1 km dan kedalaman 400 meter, sedangkan bagian luar memiliki lebar 1,2 km. Sepanjang tahun 2023, Gunung Ibu menduduki posisi kedua gunung api paling aktif erupsi di Indonesia. Gunung api tersebut mengalami erupsi sebanyak 21.100 kali. PVMBG mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai aliran lahar pada sungai-sungai yang berhulu ke puncak Gunung Ibu dan selalu berkoordinasi dengan pos pengamatan gunung api setempat.